Aldi. Hei. Kau buat apa? Hei, ini ada rapet pagar. Kenapa pagar rusuk terus? Ini malam lembu masuk terus. Mau rapet. Lembu masuk terus? Nah. Siapa punya lembu itu? India punya lembu. India punya lembu? Baru kau kerjain dengan siapa? Sendiri? Tak, dua orang sama Yanto lah. Sama Yanto? Nah. Baru Yanto di mana? Tadi Yanto cakap dia perut sakit, kita tahu dia belum mari. Oh, pigi berak? Nah, dia pigi berak. Oh, lu tahu dia pigi berak betul? Tadi cakap dia perut sakit, dia pigi berak. Dia cakap itu macam? Nah. Dia perut sakit betul kah? Oh, ya, aku tak tahu lah. Tadi cakap dia perut sakit, oke lah, pigi berak lah. Berarti kalian dulu sudah akur lah? Ah, sudah. Sudah akur? Nah. Betul. Betul, sudah. Tapi tadi ku datang itu lihat dia ada tidur di sana, di bawah pokok sana. Betul kah? Betul lah. Tadi kan ku lalu sana, dalam sawit sana ku datang. Ku ada nampak dia, tapi ku tak tegur dia, pasti dia ada tidur. Tidur di mana? Tuh, di bawah pokok sawit sana, di sebelah kebun ini. Kau ada nampak dia, tempat dia? Ada lah. Oh, kita pergilah. Oh, ini dia mati sudah. Betul. Lalu sini saja. Tadi memang dia ada kasih tahu bilang dia perut sakit kah? Di mana dia? Oh, ini dia marah. Jangan marah. Tadi kau bilang kalau kalian sudah akur. Iya, tadi itu orang kerja dia takut bilang dia perut sakit. Di mana dia? Di sana. Mana? Di sana. Oh, ini dia mati sudah ini. Bang. Sana di sana, di tidur sana. Dia tidur di mana? Ini. Di sana. Dia tadi dia bilang perut sakit betul kah? Tadi kami dua rapet pagar, dia bilang aku pergi tandas dulu perut aku sakit, saya bilang okelah. Okay, oh, tadi lu cakap bilang dia tidur. Oh, ini dia mati sore. Di mana, Bang? Di sana. Di mana? Oh. Marli ikut saya. Ikut saja. Dia mau main-main dengan saya, oh dia mati sudah ini. Jangan marah-marah, kan tadi ku tanya kau bilang kalian sudah akur baru. Iya, tadi kami sudah akur. Terus dia cakap dia mau pergi berak. Berak ini sudah, dia pergi jam berapa, jam 10. Sekarang sudah 11.50 ini. Ui, sudah lama ini. Ah, itu dia tuh, itu. Oh. Nah, itu dia. Kau bagus, ha? Saya kerja repe pagar panas-panas, lu cakap lu mari berak, padahal lu mari tidur sini. Lu bagus. Dulu lu cakap bilang saya yang malas, sekarang kau yang pemalas. Yanto! Yanto! Hei, bangun! Tadi lu bilang lu pergi berak. Aku ngurus saja, mengira saja. Aku ngurus ke ayat macam apa lihat ni? Aku ngurus. Eh, aku sekarang putar malu. Putar aye. Tapi bismillah mre, aku ngurus tu sen, ba, eh, cuma ikhlas tu ne. Aku ngurus ni, ke isin oleh ni mre, topat tu panen ni. Ani om akes pakai mereja mawa ente ne. Oh sudah mulai mainakin rape pagar. Nanti bos mari dia marah kita. Oh dia bilang kalian rape pagar ini sudah sampai mana? Nanti dia marah aku buat kita bilang Yanto dia cara kerja dia pergi tidur. Tadi lu cakap bilang aku yang pemalas. Sekarang siapa? Kau nuah tebe. Saya tidak tahu, tadi kan saya memasuk ke buka, saya lalu sini, saya lihat di tiru sini. Saya pikir kalian sudah habis kerja, jadi mau istirahat sedikit lah. Nah, Bang, tadi dia cakap sama saya, bilang, lu repe sebentar dulu, saya pergi berak dulu, saya perut sakit. Tahu-tahu Abang Mari cakap dia tadi betul, tidur saya pergi berak, saya mau pulang, balik pergi sana sampai sini, jalan sebentar oleh ini. Badan jalan tak boleh kalau pura-pura terus tidur di sini. Lu njeng ekstrim banyak lah.
Itu yang tidur. Kalau tidur, tidur di rumah lah. Aku kayak sih kalau pak kamu kamu harus tebes. Oh ini mereka kamu harus makin lebih terdeh. Oke.